Oke teman-teman, di video kali ini kita kedatangan motor Vixen mau ganti kampas kopling, dan di sini sudah saya bongkar untuk bak koplingnya ya teman-teman, tinggal proses pembersihan. Dan untuk kampas koplingnya ini ada 4 biji, saya menggunakan yang original ya teman-teman. Ini untuk kampas koplingnya yang ori ada 4 biji, dan ini untuk plat koplingnya. Dan untuk kampas kopling yang sebelumnya ini ya teman-teman sudah gosong, sudah selip. Kalau pas lagi kencang ini sudah nyelip ya teman-teman. Ini sudah kegesek untuk bagian kampas koplingnya ya. Jadi di sini kita langsung ganti kampas kopling karena proses bongkarnya tidak saya videoin. Di sini saya videoin proses untuk pemasangannya ya teman-teman. Oke. Ikutin terus videonya, bagaimana proses pemasangannya, apakah ini motor makin jos atau makin parah. Oke. Langsung saja kita pasang. Yang pertama kita pasangin dulu kampas koplingnya teman-teman ya, supaya licin, supaya proses itunya lebih sempurna. Kita kasih oli untuk semua kampas kopling karena ini kampas kopling yang baru. Kita kasih oli dulu ya teman-teman. Kemudian kita pasang platnya seperti ini, kemudian kita pasang plat koplingnya yang tumpul ke dalam, yang rada tajam keluar ya teman-teman. Bisa dibolak-balik, yang penting sejajar semua ya. Kemudian kita pasang kampas koplingnya, kemudian kita pasang plat, kemudian kampas kopling, kemudian kita pasang platnya kembali lagi. Dan yang terakhir kampas koplingnya. Untuk pelor yang di dalam sini jangan sampai ketinggalan ya teman-teman, ini karena pelor sudah di dalam. Kemudian kita pasang langsung untuk tutup knap koplingnya. Kemudian kita pasang per, kita pasang mur, ini pernya ada 4. Pernya ada 4. Kita kencangkan seperti ini teman-teman, kita pasang. Kemudian kita pasang tutup koplingnya. Kita pasang bak koplingnya. Karena ini packingnya menggunakan kaleng ya teman-teman, jadi tidak perlu ganti packing. Untuk jenis Vixen and making, itu packingnya sudah menggunakan kaleng. Kemudian kita pasang baut-bautnya. Bautnya
baut olinya yang di bawahnya, teman-teman. Ini ada per, ada saringan. Jangan sampai lupa ya. Coba kita tes. Seperti itulah teman-teman cara memasangkan tas kopling.